berbeda jauh sebenarnya, dari umur udah berbeda, dari cara dia aktif di pendidikannya sangat berbeda juga. Si Laras ini sangat vokal karena dia ketua OSIS kayak gitu. Sedangkan Suryani ini dia tidak terlihat, bahkan di kampus dia siapa, dia terkenal itu kah, dia eksis atau enggak gitu. Maksudnya dia tidak punya reputasi yang seperti apa selain beasiswanya gitu. Yang membedakannya selain umur dan tadi yang disebutkan adalah rasanya kalau Suryani itu lebih untuk ke semua orang lihat perjuangannya. Kalau misalnya Laras ini untuk dirinya sendiri, gimana caranya dia menerima dirinya sendiri seperti ini dan ini adalah gue gitu. Gimana jadi yang satu keluar bersuara, yang satu meyakinkan dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang kayak lo kayak gini nggak apa-apa, lo kayak gini untuk diri lo sendiri diterima atau enggaknya itu bukan, itu udah urusan lain gitu. Jadi yang aku pengen sampaikan adalah bahwa karakter Laras ini lumayan sangat relate dengan anak-anak muda, bahkan termasuk diri aku sendiri yang dulu selalu bertanya-tanya kayak ini kalau gue kayak gini nanti gue bakal dimusuhin gak ya, ntar kalau misalnya gue mengaku gue seperti ini apakah gue akan diterima ya atau apa gitu. Dan itu yang sangat aku ingin lihat, itu yang sangat aku pengen perlihatkan di saat aku memerankan karakter Laras gitu. Apakah nanti orang-orang yang nonton yang seperti aku dulu akan relate dengan si Laras ini atau tidak? Ya semoga iya, karena menurutku semua orang yang remaja, yang menuju remaja akan pernah merasakan hal tersebut, di mana dia butuh melakukan sesuatu untuk diterima di masanya, padahal bukan itu yang sebenarnya dia harus tunjukkan gitu. Tapi gimana caranya lo bisa menerima diri lo sendiri dan lo enjoy menjalankan hidup lo itu. Jadi sangat berbeda sebenarnya ya. Apakah kalian setuju? Setuju.